Kok cuma jadi ibu rumah tangga? Nggak kerja? Enak ya jadi ibu rumah tangga? Kita aja kerja 9 to 5 ada pulangnya. Kalau kita udah di rumah doang, nggak selesai-selesai kerjanya. Lanjut terus. Serba salah ya tapi dari kerja tadi. Apalagi ya pandemi. Bener kan? Mbak udah kerja di rumah, gimana ngurusin anak sekolah, gimana harus Zoom, gimana ditungguan revisian. Gimana tiba-tiba menjadi guru. Itu dia. Padahal kita nggak pernah dikasih tuh sama orang tua kita. Kayak nanti kamu akan jadi guru ketika anak kamu pandemi. Nggak jadi bekelin gitu. Bebannya jadi ibu-ibu. Boleh kita hormatin aja.